Afternoon, guys. Afternoon. Sigma Education sebagai kursus bahasa Inggris terpadu di Pontianak mempunyai tujuan utama memberikan pembelajaran bahasa Inggris yang praktis dan efektif kepada murid-murid kami. Nah, apa yang membuat Sigma Education berbeda? Apa yang membuat kursus bahasa Inggris Sigma Education berbeda? Yang pertama, guru-guru di Sigma Education memiliki kualitas yang mumpuni. Mereka mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang tinggi, keterampilan belajar yang sangat memadai, dan juga passion untuk mengajar yang begitu besar. Kualitas ini bisa membuat mereka menciptakan suasana belajar yang bisa dinikmati oleh para murid. Yang kedua, suasana kelas nyaman, fasilitas yang lengkap, full AC, susunan kursi yang berbentuk U, kita atur sedemikian rupa supaya memfasilitasi suasana pembelajaran yang interaktif. Jumlah murid per kelas kita batasi, rata-rata per kelas antara 8 sampai dengan 10 murid. Kita sengaja batasi supaya dengan demikian guru mampu untuk memperhatikan setiap murid dan membantu murid yang lemah yang membutuhkan perhatian khusus. Hasil belajar murid-murid Sigma terlihat jelas, baik dari pencapaian nilai ujian sekolah mereka yang bagus maupun hasil ujian internasional mereka, yaitu IELTS. Materi yang kita sediakan bersifat terpadu, dimulai dari anak-anak kelas SD, berlanjut ke tingkat SMP dan SMA. Setelah itu, bagi murid-murid lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bisa mengambil program IELTS. Second, France. Specifically Paris. To see the Eiffel Tower and want to see what the city of love is. Okay. One more. No. We have to be a country. A place. I think Korea. And because Korea was a beautiful country. And then the second is England, I think. Because England has a lot of places that are really interesting, and then the here. Because in the Japan food is quite good too. Okay. And the second one is China. I want to visit the Great Wall. What is it, the Great Wall? And the third one is Indonesia. Which part of Indonesia? Bali. Bali. You want? Have you ever been to Bali? No. You haven't. Okay. Yeah. Spout. Spout. Yes. I want to meet my old friends and my family in the village. Okay. When was the last time you see them? December. Okay. And then two more. Just one place. Just one place. Didn't have. Needed have? Both. Both. Yeah.